lagi di channel Videla Novita. Aku punya KitKat dan Noi. Ada nomor satu lagi juga. Ini udah dibuka yang garis-garis, teman-teman. Ini udah aku buka. Ini semua produknya dari Jepang. Ini juga dari Jepang. Lihat, coba yang orang Jepang nanti baca ya yang ini. Nah, ini coklat KitKat. Kan di Indonesia ada KitKat, di Jepang juga ada ini. Ayo kita buka. Let's go. Videla suka coklat ya? Nggak dibungkusin, teman-teman. Oh gitu. Coba depannya lihat dong, liatin ke teman-teman. Oke, itu KitKatnya yang dari Jepang. Ayo kita buka, teman-teman. Nah, ini udah ada dibungkusnya. Ayo kita ambil yang di sini. Enak. Tapi warnanya hijau ya. Coba deketin dong ke sini. Oh gitu. Tangan kanan saya makan. Iya. Nanti ada kelauk-kelauknya. Oh, jadi dalamnya kayaknya ada biskuitnya ya. Bunda juga boleh dong cobain. Nih teman-teman, ini dari Jepang. Coba buka ya. Enak tuh berapa? Kalau 1 sampai 100, Teteh mau kasih nilai berapa? 100. Ini rasa green tea deh kayaknya. Enak banget. Enak. Jadi dalamnya seperti ini ya. Babe satu enak ya. Nilainya berapa? 100. Oke. Itu apa dia? Nori. Nori itu berasal dari rumput laut ya. Biasanya kalau Videla beli di Indonesia, itu rasanya manis. Oh gitu. Tadi udah coba. Nah sebenarnya biasanya biasa beli di supermarket ya. Sebenarnya ini tuh tadinya udah ada 10, tapi udah dimakan tadi berapa ya, 5. Tadi udah makan 5. Terus Tete? Udah makan 6. Nah biasanya orang-orang Jepang itu makan nori itu pakai nasi ya. Tete juga biasa pakai nasi, hanya kita coba dicemil aja sekarang. Boleh dibuka video? Boleh. Bisa menggunting sendiri. Hah? Itu ketinggalan di dalam bungkusannya. Oh, ada berapa lembar dalamnya? Oh, udah cukup semua. Dibantu sama bunda aku. Nah, dalamnya ada berapa lembar? Gak tahu. Ada 3 lembar. Dipotong sama aku ya, banyak aku. Padahal tipis ya bungkusnya. Coba berbagi. 1 lembar aja. Nah, ini norinya. Tuh. Biasanya kan digulung pakai nasi. Enak ditambah dong. Daripada nggak ada bumbunya. Oh, kalau yang itu, yang kecil-kecil itu nggak ada rasa manis manisnya ya? Nah itu enaknya pakai mie. Atau nasi anget. Wah, kok enak. Ini khas banget, khas
kita. Akhirnya misalnya juga Jepang. Aku ada utang ini. Di sini ada berapa lembar tadi ya? Tadi ada 4 lembar. Kami tinggal 2 lagi. Bapak aku kan dari Jepang, jadi matanya sipet banget. Karena dari Jepang atau emang dari sananya, dari lahirnya udah sipit? Enggak, dari Jepang. Itu dari lahirnya teh udah sipit. Pengen. Kenapa? Main salju. Oh, main salju aja pengennya. Padahal kan salju juga ada musimnya, paling cuma 4 bulan. Dan itu tuh dingin banget kayak di kulkas. Kayak es batu. Oh, nempel ya di tangan ya. Jadi enak. Ini yang kita bisa potong tengahnya. Akan dari dulu aku pas dari 4 tahun aku udah makan ini. Aku tadi udah makan KitKat, terus udah makan Noi. Yang ini belum ya. Jadi aku nilainya berapa ya? 1000!